Assalamualaikum. Hai guys, aku Anika, aku kelas 4B. Jadi hari ini aku mau ngomongin tahu cara membuat es krim dendeng. Nah, jadi pertama bahan-bahannya dulu ya. Jadi yang pertama ada susu ultra milk full cream dari coklat yang 250 ml ya guys. Nah, abis itu ada ben-ben, abis itu ada 3 susu utama di satu coklat, sesuai selera aja ya buat kalian. Nah, abis itu ada stick es krim juga. Nah, abis itu juga ada 200 ml air putih. Kemudian untuk alat-alatnya, ada tempat untuk mencampur semua bahannya, terus sendok untuk mengaduk, dan jangan lupa guys, itu pentingnya. Yang pertama, kita buka dulu ya guys. Kemudian kita tuang ke dalam wadah. Kedua, kita buka susu kental manis, lalu kita taruh ke wadah. Kemudian kita tuangkan air putihnya. Nah, sekarang kita aduk. Nah, ini sudah merata. Sekarang kita siapkan bumbunya ya guys. Pertama, kita buat dulu bumbunya. Nah, abis itu kita pejar-pejar deh hingga hancur ya guys. Sekarang kita masukkan susunya ke dalam bumbunya. Setelah penuh, kita taruh stick. Sudah. Lakukan hal sama untuk beberapa ben-bennya. Sekarang sudah selesai nih teman-teman. Sekarang kita masukkan ke dalam kulkas, ke dalam freezer ya teman-teman. Kita tunggu ya teman-teman selama 1 hari. Yeay, udah jadi nih guys es krim ben-bennya. Wow, cobain ya. Enak.